Salam saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan sesi dalam program tuntunan ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kembali kami mau mendengar firman-Mu, berbicara ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-285 saya memberikan judul harta yang terpendam. Dan yang kita baca diambil dari Matius 13 dan Lukas pasal 8. Dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 berbicara tentang hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudaraku, pada zaman itu orang-orang menyimpan harta benda di ladang, ya, karena sering terjadinya perang dan rumah bisa hancur, sehingga mereka menyimpan di ladang. Tetapi kalau semua keluarganya meninggal, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau harta itu ada di ladang ya dan kemungkinan bisa ditemukan oleh orang itu. Tetapi orang itu tidak bisa mengambil ya karena dia harus memiliki terlebih dulu tanah itu ya. Saudaraku, kerajaan surga dan memiliki Yesus dan jaminan keselamatan adalah harta yang paling berharga. Lebih berharga daripada apapun yang kita punyai. Untuk kita bisa menerima memperoleh kerajaan surga ya kita harus mengorbankan atau melepaskan apa yang menjadi milik kita yang mungkin kita kasihi ya sesuatu yang eh, berharga mungkin yang kita miliki ya demikian juga ketika murid-murid Yesus merespon panggilan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus mereka mengorbankan semuanya mereka mengorbankan, mereka meninggalkan perahu mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka untuk mereka bisa menjadi pengikut Kristus ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita saudaraku, kerajaan surga, memiliki Yesus adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup ini. Dan kita harus belajar meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan apa yang menurut kita berharga untuk kita bisa memiliki kerajaan surga itu. Oke, saudaraku, dan nas akan kita baca besok diambil dari Markus pasal 4 sampai 5. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.